Bang, sebentar ya, Bang. Bisa, istri saya aja. Alasannya apa sih? Saya juga kurang tahu. Ya, sekalian juga aku mau mengklarifikasi ini mengenai berita yang sudah beredar, kan pemberitanya miring banget ya gitu. Kalau untuk masalah, dan ini juga mengganggu kinerjanya Shogo, mengganggu kinerja aku juga. Kemarin sempat ketemu sama Shogo, dia sempat cerita gitu bahwa pemberitaan tentang dia bangkrut dan segala macam itu sangat mengganggu karena dia sekarang tidak bangkrut. Mengklarifikasi juga, dan dia kan berhubungan dengan customer, klien-klien gitu, mereka semua pada nanya gitu, Pak Shogo emang benar ya bangkrut? Ya enggak, dia sudah stabil sekarang, sudah bekerja juga gitu, sudah memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi mohon mudah-mudahan nggak ada lagi pemberitaan yang miring-miring gitu, jadi biar sama aku juga kerjanya bisa lebih lancar lagi. Kalau untuk masalah kenapanya minta doanya yang terbaik. Memang kalau sebuah perpisahan tuh emang nggak ada yang mau perpisahan, tapi ya mungkin itu adalah memang jalan yang terbaik untuk kita berdua, untuk anak juga. Yang terpenting sih sekarang hubungan secara pribadi aku sama Shogo masih sangat baik-baik aja. Alasannya apa, Mbak? Alasannya biar hanya saya dan juga Shogo dan keluarga saja yang tahu. Cuma aku minta sama rekan-rekan aja semua, minta doanya aja yang terbaik. Dan kemudian dari sini kita start untuk menuju ke depannya bisa jauh lebih baik lagi daripada.